Inilah foto yang beredar diduga di daerah kawasan Pasar PPU, Pasar Produk Unggulan Mauspati di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Sejumlah petugas berseragam Satpol PP sedang asik ngopi, bersendang gurau dengan sejumlah pemilik warung remang-remang yang diduga juga bersama para penjual miras di lokasi Pasar PPU. Hingga kini hampir setiap malam masih banyak warung remang-remang di areal Pasar PPU Mauspati. Warung-warung tersebut juga menyewakan room dan pemandu lagu. Diduga pula juga banyak ABG di bawah umur yang berada di tempat tersebut. Pasar PPU Mauspati yang peruntukannya dipergunakan sebagai tempat untuk pasar produk unggulan oleh pemerintah Kabupaten Magetan kini telah beralih fungsi, seolah terkesan ada pembiaran oleh petugas terkait penertiban warung remang-remang tersebut. Dijelaskan Nahar Mukti Ali, anggota Dewan Komisi B, tak seharusnya pasar PPU disalahgunakan untuk aktivitas menyimpang, bisnis prostitusi, menjual minuman keras, atau warung remang-remang. Ia mendesak ke pemerintah Kabupaten Magetan bersama stakeholder dinas terkait Satpol PP menyikapi secara tegas, menutup paksa agar areal PPU Mauspati kembali berfungsi sebagai pasar produk unggulan, tak digunakan untuk areal maksiat. Penyalahgunaan bangunan tentunya ini sudah menyalahi aturan yang ada, baik itu RT/RW-nya, tata ruangnya. Selain itu, dengan adanya bangunan-bangunan yang liar yang tentunya digunakan untuk prostitusi, ini ya tentunya Pol PP juga harus juga bertindak dari semua stakeholder, dari semua pihak dinas-dinas terkait, baik itu indak di mana terkait dengan bangunan-bangunan liar itu sebagai indak industri perdagangan, sebagai penggeraknya juga kerjasama dengan Pol PP. Ini merupakan satu kesatuan yang utuh untuk menertibkan, memberikan yang terbaik untuk masyarakat, sehingga penyakit-penyakit sosial ini Pol PP juga harus turun untuk menertibkan, sehingga di situ itu menjadi tidak resah dan gelisah masyarakat dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyakit-penyakit sosial itu. Apalagi sedang pemerintah daerah sedang menggaungkan ada UNESA yang ada di Kabupaten Magetan, ya tentunya ini pendidikan yang kurang bagus lah untuk masyarakat, karena sedang digunakan ada kampus-kampus yang tentunya ini memberikan pendidikan yang terbaik untuk generasi yang akan datang, tapi justru yang ada di situ, yang dekat di situ, malah sudah ada prostitusi yang tentunya ini liar, ilegal, yang tentunya juga pemerintah tentunya ini adalah hadir, wajib hadir, hukumnya menurut saya adalah wajib hadir. Dari Magetan, tim liputan Garda TV. Hanya pepau ini.